Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Tutorial Jamben. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang cara mengganti baterai jam tangan digital yang bermerek Quicksilver teman-teman. Nah, seperti ini jamnya teman-teman. Nah, ini mati ini teman-teman ya. Nah, ini seperti ini juga sama teman-teman. Nah, bagaimana cara mengganti baterainya? Nah, mari teman-teman tonton video saya berikut ini sampai selesai biar teman-teman mengerti cara mengganti baterainya. Nah, tapi sebelumnya, seperti biasa, jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share biar setiap video yang terbaru dari saya, teman-teman bisa langsung menyaksikannya. Oke, baiklah teman-teman, tidak pakai lama, kita lanjut aja ke pembahasannya. Nah, baiklah teman-teman, sebelum kita masuk ke cara penggantian baterainya, saya perkenalkan dulu beberapa peralatannya teman-teman. Nah, ini ada pinset nih teman-teman. Nah, ini buat pembuka baterainya atau pencongkel baterainya. Nah, ini teman-teman. Nah, ini ada obeng kecil seperti ini buat membuka bautnya. Nah, ini pakai baut nih teman-teman. Nah, ini pakai obeng ini kita buka. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini ada baterai nih teman-teman. Baterainya serinya 232 nih teman-teman. Nah, ini serinya teman-teman ya. Nah, baterai jam seperti ini teman-teman jamnya. Nah, serinya 232. Oke teman-teman, kita lanjut. Nah, ini jamnya teman-teman yang mau kita ganti baterai. Nah, ini mati ini teman-teman. Nah, ini ada bautnya 4. Nah, baut inilah kita buka teman-teman ya. Nah, oke. Pertama-tama kita buka dulu bautnya teman-teman ya. Nah, ini pakai obeng. Oke, kita buka dulu. Nah, sudah selesai kita buka teman-teman, kita lihat mesinnya. Nah, ini mesinnya nih teman-teman. Nah, ini baterainya di dalam ini nih teman-teman, yang di bawah ini yang bulatan besar ini teman-teman ya. Nah, di bawah ini baterainya nih teman-teman. Nah, ini. Nah, ini ada pakai baut ini dua nih teman-teman, yang ini satu. Nah, ini teman-teman ya. Nah, kita buka salah satu baut ini teman-teman. Nah, yang ini aja kita buka teman-teman ya. Nah, oke, kita buka dulu bautnya. Oke, sudah selesai kita buka bautnya teman-teman, kita ambil baterainya. Nah, ini baterainya teman-teman. Baterainya besar. Oke, kita buka dulu ini. Nah, ini baterainya teman-teman. Nah, ini baterainya teman-teman. Serinya 232. Nah, ini teman-teman ya, ingat. Nah, ini yang penting kalau cara lihat baterainya teman-teman ya, ini serinya ini yang penting. Tandain aja nih teman-teman kalau mau beli baterainya 2032. Nah, baterainya seperti ini nih teman-teman. Nah, ini ya. Nah, ini serinya 2032. Ingat teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kita buka, kita pasang baterainya. Ini iya. Nah, ini teman-teman ya, kita pasang. Nah, ini yang bekas kita buka tadi, kita pasangin. Iya. Oke, udah terpasang, kita ambil bautnya teman-teman. Nah, ini bautnya. Nah, ini bautnya teman-teman ya, sangat kecil sekali. Oke, sudah pasang bautnya, kita putar lagi teman-teman. Oke, sudah kencang rasanya teman-teman ya, kita cek jamnya. Wah, mantap teman-teman, udah hidup jam kita. Nah, ini. Nah, sangatlah gampang sekali cara ganti baterainya teman-teman ya. Nah, baiklah, sekarang sudah selesai kita ganti baterainya, kita pasangin lagi teman-teman. Kita pasang tutupnya lagi. Nah, ini tutupnya teman-teman ya. Nah, ini begini cara masang tutupnya teman-teman, jangan sampai kebalik. Nah, ini di atas begini teman-teman ya. Nah, kita pasin. Nah, tapi sebelumnya kita cek dulu sealnya teman-teman, apa nempel apa enggak. Nah, lihat, siapa tahu enggak nempel atau
atau melenceng. Nah, jadi nggak tahan air lagi jamnya ntar. Nah, terasa udah pas rasanya. Nah, baru kita pasang tutupnya. Dipasin ya teman ya. Oke teman-teman, udah selesai bautnya, kita pasang semuanya. Udah bagus, udah rapat lagi kembali kayak semula. Nah, kita cek teman-teman ya. Kita hidupin lagi. Nah, mantap teman-teman. Nah, jam kita udah selesai, udah diganti baterainya. Baiklah teman-teman, sangatlah mudah sekali. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Cuman sekian dulu dari saya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.